Inilah kisah cinta tragis antara Cleopatra dan Mark Antony. Antony and Cleopatra adalah karya sastra tragedi, roman, dan komedi yang ditulis oleh William Shakespeare. Karya sastra ini berkisah tentang hubungan Mark Antony, atau Marcus Antonius, dan Cleopatra yang dimulai dari Perang Parthia hingga peristiwa bunuh diri Cleopatra. Cleopatra dilahirkan tahun 69 sebelum Masehi dan merupakan satu-satunya penguasa Ptolemaik yang belajar bahasa Mesir. Dia tidak hanya menarik, tapi juga memiliki pesona menggoda yang digunakan untuk mendapatkan apa yang diinginkannya. Cleopatra memiliki hubungan dengan dua jenderal besar Romawi, Julius Caesar dan Mark Antony, dan ditakdirkan menjadi penguasa terakhir dari dinasti Ptolemaik I. Meskipun berkuasa di Mesir, Cleopatra bukan orang Mesir, tetapi keturunan Makedonia. Dia tidak hanya dikenal karena kecantikannya, tetapi karena kecerdasannya juga. Cleopatra diyakini fasih dalam hampir selusin bahasa dan seorang ahli matematika yang terampil. Dia juga seorang pemimpin brilian yang dikenal piawai memikat laki-laki untuk mencapai keinginannya. Bagaimana kisah dimulai? Cleopatra merupakan wanita simpanan Julius Caesar. Mereka memiliki seorang putra yang diberi nama Caesarion. Setelah pembunuhan Caesar, Mark Antony meminta Cleopatra hadir ke kota Tarsus untuk membahas aliansi Roma dengan Mesir. Ketika bertemu Cleopatra yang mengenakan jubah Isis, Antony tersihir oleh kecantikannya dan memutuskan menikahinya meskipun Antony sudah menikah dengan Fulvia. Ketika Fulvia mengetahui perkawinan suaminya dengan Cleopatra, dia lantas segera mengkonfrontasi Octavianus, melakukan begitu rupa sehingga seolah-olah dia melakukannya atas nama Antony. Dalam upaya untuk mengikat hubungan dengan Octavianus, Antony menikahi adik Octavianus, Octavia Minor, tetapi kemudian meninggalkannya setelah meragukan loyalitas Octavianus, untuk kemudian kembali ke Cleopatra. Cleopatra tidak bereaksi atas perselingkuhan Antony, meskipun mengetahui hal ini 2 minggu sebelum melahirkan anak kembar mereka, dengan tetap tinggal di sisi Antony saat berperang melawan Octavianus. Atas sikap setia yang ditunjukkan Cleopatra, Antony mengikrarkan kesetiaan dan cintanya kepada Cleopatra di tengah-tengah berkecamuknya konflik. Octavianus yang haus perang. Cleopatra dan Mark Antony adalah orang yang setia kepada Caesar. Mereka pernah bertemu sebelumnya selama pemerintahan Caesar. Pernikahan mereka mempererat hubungan antara Roma dan Mesir, di mana Antony kembali ke tanah Cleopatra setelah pernikahan mereka. Octavianus, saingan Antony, semakin khawatir terhadap kekuatan Cleopatra dan Antony. Lebih lagi, Octavianus amat marah mengetahui Antony memberikan sebagian wilayah Timur Tengah yang meliputi Mesir, Siprus, Kreta dan Suriah, sebagai hadiah pernikahan. Cleopatra, bersama dengan Caesarion, kemudian menjadi penguasa wilayah tersebut. Octavianus, yang merupakan keponakan dari Julius Caesar, lantas menyatakan perang terhadap Antony pada tahun 31 sebelum Masehi yang berlangsung di Actium, Yunani. Akhir tragis. Antony dan Cleopatra bergabung dalam pertempuran, namun terpaksa harus mengakui keunggulan Octavianus. Pada pertempuran, pasukan mereka sempat dibuat cerai-berai oleh Octavianus. Antony kemudian kembali ke medan perang tak lama setelah itu, namun mendengar berita menyesatkan tentang kematian Cleopatra. Mengira kekasihnya telah tewas, Antony lantas bunuh diri menggunakan pedangnya sendiri. Mendengar kematian Antony, Cleopatra begitu berduka dan memutuskan ikut mengakhiri hidupnya dengan membiarkan ular berbisa menggigit dirinya. Anak Cleopatra, Caesarion, kemudian diangkat sebagai Firaun oleh para pendukungnya, namun kemudian ditangkap dan dieksekusi atas perintah Octavianus.